Indonesia beri jaminan tiada kebakaran hutan besar-besaran akan berlaku di negara itu bermula tahun depan. Kerana itu dimaklumkan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar selepas pertemuannya dengan Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia Dr. Siti Nurbaya Bakar dalam mesyuarat ke-11 Persidangan Alam Sekitar Negara Anggota ASEAN di Hanoi, Vietnam baru-baru ini. Indonesia juga menyatakan kesediaannya mencontohi Malaysia dalam pengurusan bencana termasuk penggunaan parit dan empangan serta sistem tiup dalam pengurusan tanah gambut. Jadi Indonesia pada masa sekarang memberi jaminan bahawa mereka serius untuk menangani masalah ini dan memberi kelengkapan dan mereka juga memberi jaminan akan melawat Malaysia untuk melihat macam mana kita menjaga hutan gambut kita. Dan apakah tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Alam Sekitar di Tanah Gambut, Malaysia. Dalam mesyuarat itu juga, Wan Junaidi berkata negara ASEAN sepakat untuk menjadikan rantau ini bebas jerebu menjelang 2018. Walaupun belum diisytihar secara rasmi, semua anggota menyatakan komitmen masing-masing untuk menamatkan isu berkenaan. Wan Junaidi ditemui selepas menghadiri Majlis Minggu Alam Sekitar Malaysia, MESM, peringkat negeri Sarawak di Kuching pada Sabtu.